Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam harapan, salam perpaduan, salam reformasi, salam sejahtera. Kepada semua kawan-kawan dan rakan-rakan yang sempat bersama saya di live YouTube hari ini. Yang pertamanya saya nak lalukan teman-teman yang berada di Clubhouse, Club Gelombang Keadilan yang sekarang ini sedang lepak-lepak di sana. Ya, siapa ada kat situ? Ha, Pak Cik Jala kita and juga Rekal Barbosa, Cikgu Jali, Kelvin, ya, Ibu Oyen, siapa lagi tak sempat saya sebut nama ni. Sebelum itu yang berada di Clubhouse mungkin boleh tap sikit dekat ruangan chat sama ada saya punya suara okey ke tak okey. Ya, supaya saya boleh cek boleh macam mana ya, audio boleh dengar tak dengar di Clubhouse kita. Dan tolong kalau yang berkesempatan tu tolong viralkan ya, tolong viralkan dalam grup-grup WhatsApp lah. Yang KDK ni bagi link kat grup-grup WhatsApp. Saya nak ulas satu dua perkara. Pertama sekali malam-malam ini saya nak ulas tentang laporan yang dikeluarkan, kenyataan atau berita yang dikeluarkan yang saya petik melalui akhbar misalnya ya, kitab-kitab kitab mulia bagi lebay ni. Harakah dari. Okey, yang saya nak share kat sini dan saya bacakan untuk anda ketahui ya, sampai itu saya juga nak share apa yang disiarkan di dalam Harakah Dari yang menjadi topik yang saya nak ulas sikitlah ya, pada malam ini. Okey, di sini kita baca tengok tajuk dia. Yang bertarikh 30 Januari. 30 Januari bila? Hari ini, semalam. 2023. Al-Quran katanya bukan bersaing angka tetapi bela maruah Islam. Tajuk dia. Tajuk dia memang sedap sara. Ya? Kalau baca harakah ni, tajuk dia macam kita baca kitab. Kan? Tajuk ni memang power lah harakah ni. Apa cerita dia? Dia kata apa? Sejuta naskah Al-Quran. Ini merujuk kepada tindakan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang telah pun mengambil keputusan untuk mencetak sejuta naskah Al-Quran untuk diedarkan di seluruh dunia. Ya? Jadi saya bacakan, sejuta naskah Al-Quran dicetak untuk diedarkan ke seluruh dunia atas arahan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ia sebagai reaksi balas Malaysia terhadap perbuatan membakar Al-Quran dilakukan ahli politik Sweden Rasmus Paludan di Stockholm minggu lalu. Stockholm, Stockholm ke? Ha, ya. Hanya Allah mengetahui niat, tujuan atau motif Anwar memutuskan demikian kerana secara zahir ia dilihat sebagai satu inisiatif yang baik. Ha, itu dia. Pertama sekali dia puji lah. Hatinya baik. Tapi niat tu Allah dia yang tahu. Ha, dia cubaan untuk nak mentafsir niat lah tu. Kan? Namun dari satu sudut, langkah Anwar itu juga bersifat materialistik dan populis untuk memancing perhatian dan tumpuan. Ah, pula dah. Kan? Tadi dia yang sebut, dia kata Allah dia tahu niat dia. Apa tujuan Anwar nak cetak tu? Kan? Ah, tetapi dia kata dari sudut lain, langkah Anwar itu juga bersifat populis, materialistik untuk memancing perhatian dan tumpuan. Wah, dia dah tafsir kat situ mana? Kan? Mana tindakan Anwar tu nak popular? Nak pancing perhatian? Nah, apa tujuan Anwar nak popular? Ni dengan cerita Al-Quran ni. Ha? Apa tujuan Anwar nak mancing? Mak tu pernah raya ke sekarang ni? Baru malam tu. Dia tak ada alasan untuk Anwar untuk memancing undi ke? Memancing sokongan ke? Memancing sokongan ke? Anwar tanggung duit. Bagi peruntukan, sebab dia tahu tarbiyah orang Melayu, masih Malaysia ni. Ya? Nak mudah dapat undi, tapi itu yang dibuat oleh PKP Nasional umum. Ya? Sampai ke hari ini, itu betul. Tindakan populis yang mudah dan dapat undi daripada orang. Tapi Allah mencetak Al-Quran, dia bukan lagi pada pengundi di mana pun. Dia cakap ada gelap ke anak bangsa orang ini. Apa kan saya pergi ke anak bangsa orang ini? Ya? Ada dia lakukan itu setelah dipresentasi oleh kumpulan-kumpulan yang cuba nak mengirim Islam. Ya? Sebab tu dia kata
Okey, ni kita ada masalah ke NGO atau parti-parti Islam nak berhimpun berdua. Berdua mesti ada juga satu cara atau agenda untuk menunjuk rasa kita membantah. Dan kita selalu buat. Bukan kita kelompok paling banyak lakukan demonstrasi. Ya, perhimpunan ini berbanding dengan parti kelas. Sama-sama kita dah banyak demonstrasi sebelum ini. Dan kita harus lakukan. Sebab itu Dato' Sidang Merah kata, kita semua demonstrasi. Tetapi jangan anggap tindakan kamu itu, itulah salah satu tindakan yang bagus oleh bagus. Ya? Kita pun tahu demonstrasi waktu ini di Pantang Sweden, bagaimana kita bercakap. Ya, bukan yang hitam Sweden sana, bukan yang hitam orang yang anti ya, Islam ini. Dia bukan kerajaan. Kalau dia betul Sidang Merah. Kebunan itu seorang hitam itu sedang berada. Ini ucapan saya yang berbentas. Ini adalah demonstrasi di depan Sweden. Dia bukan menentang apa-apa yang bukan Quran. Memang banyak ucapan dia lebih pun menentang kerajaan yang ada ini. Memperlakukan kerajaan Malaysia hari ini. Kalau kita tahu, kita tahu sedang berpatu dia menentang itu. Allah dah lakukan tiga tindakan. Dan aku akan dua tindak masuk kekurangannya. Pertama, pada dua bulan kemudian, Anwar menyebabkan kenyataan tegas di dalam Facebook beliau. Kenyataan resmi ini kepada Perdana Menteri. Bulan lagi, Anwar ada buat kenyataan. Itu satu. Kemudian diikuti dengan mengenai kerutaan. Freedom. Itu tindakan diplomatik yang dilakukan oleh Muslim di kerajaan. Kira-kira dia mengenai isu. Ya? Itu tindakan kita. Bila kita jadi kerajaan, dia berkandung dengan jadi pemangkal. Pemangkal kamu tidak ada hak untuk apa itu tak. Yang kita tiba-tiba berkumpul di depan pejabat itu tak. Itu sahaja hak kita ada. Kalau kita jadi pemangkal. Dan kita berkumpul dengan ini. Tetapi bila kita kerajaan, itu tidak ada hak untuk anak. Tanya atas dia, kapasiti dia sebagai Perdana Menteri. Kenyataan tegas, yang tak bertulis, yang diedarkan kepada seluruh media dalam ini. Bahawa kerajaan Malaysia membantah keras. Yang kedua, apa kita panggil? Memanggil Duta Sweden untuk menyampaikan kita mereka. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan? Iaitu dengan cara membalas tapi bukan dengan cara menjerit, tolong, menjerit, tolong, macam itu. Ya? Dengan cara membalas balik kamu, bukan Al-Quran lagi banyak yang mengedar Al-Quran ini. Ya? Ha, tapi bila kita tindakan itu, lebih gemar. Ini bersifat materialistik dan populis. Untuk mancing perhatian dan tumpuan. Ah ini perangai lebay tak pernah tabayun. Dia mengajar anak anak murid dia pada pelakon dia tabayun. Iaitu bersangka baik. Apa yang dia pertama sekali sangka baik itu sehingga datang satu bukti berlaku yang kemungkaran ataupun berlaku yang kali yang tak betul baru boleh kita membuat satu kenyataan yang betul. Tapi selagi tak timbul bukti itu kita tabayun. Sepatutnya, orang pertama, parti Islam yang pertama sebetulnya memuji tindakan Dato' Sri Anwar Ibrahim ini. Bahkan sepatutnya lepas, hulurkan semua dia dosa. Tak kira dia yang dibayar dosian yang seorang-seorang nak berkira di ujian dalam ikan. Tapi lah, bagi tahu itu dari semua. Tak kira sikit kalau ada kena lebih banyak. Bagi kira sikit kekerjaan. Cetak 1 juta, jadikan 2 juta. Sepatutnya macam tu ke? Tetapi tidak. Lebay tetap lebay, saudara. Lebay begini saja. Orang nanti buat. Tetap tak baik. Ya? Tapi kalau orang ini buat, semuanya okey. Semuanya syar'i. Ya? Semuanya ikut Islam. Sebab itu, negara ini, masyarakat ini, yang ditakut, yang disiarkan oleh Tuan Senang Berani itu, bukan cara Islam. Bukan cara Rasulullah. Bukan cara yang Allah suruh. Tapi dia tak sebut apa yang Allah suruh. Ya? Tunjuk bukti. Mana dalam dunia ini? Itu 100% ikut apa yang Allah suruh. 100% mereka negara Islam. Nah, ada tafsiran yang jadi madani itu sebuah negara ikut acuan Islam. Ini juga disebabkan Dato' Zubi. Dia tulisannya tak mati juga. Dato' Zubi katakan, negara itu pada perintah suatu Rasulullah memerintah misalnya contoh negara Islam Madinah itulah sepatutnya adalah rujukan bagi negara Madani. Oh mudah dia tak sih Madani Madinah
Nah, jadi ini zaman Rasulullah meminta Madinah. Tapi itu Zaidi tak cerita. Apa dalam perintah Madinah itu? Apa ciri-ciri kepimpinan Islam? Suatu Madinah diperintah menjadi sebuah negara Islam. Semua ini semua. Apakah ciri-ciri dari Islam itu menikmati Madinah sendiri? Seperti yang ada dalam pas. Jadi kerjaan itu menurut Madinah ini. Apakah ini dilakukan? Suatu Madinah ditampil. Orang Islam. Dikukum 10 tahun. Apa ini kena terangkan? Jangan hanya memberi ketahuan itu bukan madani. Madani sebenarnya adalah seperti mana contoh. Ya? Islam memerintah di Madinah. Tetapi banyak dalam masyarakat madani ataupun dalam negara Islam madani yang diperkenalkan oleh Dato' Sri Ibrahim itu, banyak sebenarnya dalam itu adalah tuntutan-tuntutan yang Islam sendiri ya, perintahkan kita untuk kita lakukan. Di antaranya seperti berlaku adil. Ya, tidak zalim dengan orang. Tidak melakukan fitnah. Membangunkan ekonomi negara. Membangunkan sistem pertahanan, pendidikan negara. Melawan musuh, menentang musuh. Ya. Apa saja yang kita lakukan adalah kerana itu kita adalah kerana ini orang semua. Bukan kerana ini adalah tamadun manusia. Ya, seperti, seperti mana yang pernah saya sebut. Ya, kalau kita menentang rasuah, bukan kerana negara barat itu menentang rasuah. Kalau kita menentang rasuah, bukan kerana negara dengan maju seperti Jepun, Perancis dan sebagainya yang menentang rasuah. Bukan kerana kami Indonesia. Itu menentang rasuah, sebab itu kita menentang. Bukan. Kita menentang rasuah, kamu buat orang lain. Dan Islam menentang dia. Sebab itu kita menentang rasuah. Ya. Bagi orang yang bukan Islam, mereka menentang Rasul kerana itu bertentangan dengan akhlak seorang manusia. Tapi dalam Islam, dalam negara madani yang diperkenalkan dalam Dato' Sri Ibrahim itu, kita melawan Rasul adalah kerana Allah menentangkan Rasul. Kita menentang kezaliman kerana Allah juga tidak suka kepada orang yang zalim. Kita nak peringatkan kezaliman kerana Allah juga menuntut kita berlaku adil. Bukan kerana kita nak ikut negara barat, bukan kerana kita nak ikut negara Jepun, bukan kerana itu. Kalau kita nak jadi negara kita bersih, bukan kerana kita nak kata nak ikut cara Jepun yang negara dia bersih, tapi kita nak negara kita bersih kerana Al-Quran, dalam Al-Quran sendiri menyebut, dan orang juga perintah, perintahkan kita orang Islam berada dalam keadaan suasana yang bersih. Kita nak solat pun kena dengan pakaian yang bersih, tempat nak solat pun kena bersih. Ini ajaran Islam. Ya? Jadi madani, Malaysia madani, ini konsep, di antara konsep yang nak dibawa oleh Dato' Sri Ibrahim. Tapi dalam parti lebay, ya? Apa yang diperkenalkan oleh Dato' Sri Ibrahim itu, pada dia, ini bersifat materialistik. Materialistik di kebandaan, nak buang. Apa kebandaran ini, apa untungnya Malaysia cetak 1 juta Al-Quran ini, apa untung dia kepada negara kita? Kita keluar duit lagi ke dia. Ya? Apa untungnya? Ya? Yang nak katakan materialistik ni. Dan populis katanya. Anwar nak nama popular. Ya? Sebab tu cerita Al-Quran. Dia sebenarnya kalau nak populis, lebih baik sokong jadi amanat. Lebih populis. Apa yang amanat sekali dunia kita dikongsi kepada orang dan negara yang dikongsi oleh Yahudi, saman-saman Yahudi. Banyak negara maju dikongsi oleh saman-saman Yahudi ini. Kalau Anwar nak populis, lebih baik Amerika dalam berhati yang perlu dipuji dan cepat Allah berpura kan kita tindakan yang seperti ini ya, tindakan yang tak ada negara Islam negara Saudi bukan buat apa yang Allah lakukan ini seperti tindak kepada kuburan-kuburan yang bukan kuburan ini negara lain tak buat ya? Negara Malaysia saja buat di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-10 Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah lebay-lebay rasa sakit hati. Dia dengki. Ha? Dia dengki sebab dia tak mampu. Nak terfikir pun. Seperti mana Dato' Seri Anwar Ibrahim buat. Dia terfikir. Habis ada ini Islam yang tahu. Ini Islam. Sebab ini kita kena berima. Itu di balik dulu. Dato' nenek moyang yang ajar itu. Yang faham Islam. Dia faham Islam. Itu yang tahu. Ya? Sebab dia dah biasa macam itu. Dia kata pelanggan sampai di kerajaan. Dia kata berdiri bukan salah satu cara untuk meningkatkan iman Islam. Ha? Dia kata apa ni? Apa ni? Bukan cuma dia kata dengan meningkatkan jumlah. Jadi jumlah
jutaan angka, ya, jutaan cetak Quran ini tidak boleh membina agama Islam. Ini yang difaham, yang ditulis. Dia tulis lagi apa? Apakah anda bertindak seperti itu untuk menunjukkan beliau sedang bersaing dengan pandangan dan bangsa telah menunjukkan dengan satu angka yang sangat besar, katanya. Sedang perbuatan pandangan sedang menjadi remeh dan hanya dapat membakar beberapa naskah saja. Ini dia nak perlu yang marah. Apakah benar Allah mencetak Quran itu maka Allah dapat bersaing dengan pandangan? Ini bukan masalah bersaing, saudara. Ini bukan masalah bersaing. Kita tak bersaing pun dengan Quran ini. Katalah kita nak bersaing, ya, satu naskah dia bakar, kita hantar 10 naskah. Dua naskah Al-Quran dia bakar, kita hantar 20 naskah. Ini bukan soalan itu. Jangan jadi bodoh sangat orang ini. Ya, ini adalah satu gini, ataupun satu isyarat menunjukkan bahawa kami bakar Al-Quran itu tidak memberi kesan kepada umat Islam. Kami mencetak lagi Al-Quran, kamu bakar kami mencetak lagi. Bukan Al-Quran itu tidak akan lestari bagi orang dunia ini. Karena banyak orang yang hafaz, 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 hafaz. Ha. Ya, para tafiz yang Al-Quran yang ada dalam, dalam kebenaran dia. Kami tak boleh, nak hapus. Ha. Tapi ini bukan tujuan Al-Quran, tapi ditafsirkan oleh debai, seolah-olah itulah cara Anwar. Ya, apa ni? Cetak 1 juta kerana nak bersaing dengan orang yang bakar Al-Quran. Punya lah lemahnya pemikiran lebay-lebay ni, saudara. Ya. Banyak ya dia tulisan ni, ya. Ha. Dia boleh kata itu bukan cara dia, ya. Kita nak menunjukkan, nak meningkatkan imej Islam bukan dengan cara mencetak Al-Quran. Ya. Apakah cara, ya, untuk kita menunjukkan ataupun cara kita membantah ataupun cara kita nak meningkatkan imej Islam itu adalah dengan cara berdemo macam apa? Ya. Jadi orang yang hari ini Islam kita berdemo menjadi sesuatu yang buah, ya, ha? Sesuatu yang lain depan kerajaan. Bila kita berdemo kita berdemo macam berdemo macam pernah berdemo juga, ya. Waktu kerajaan Perak yang tumbuh, ya, waktu Nizza tumbang di KLP, bapak lembah itu juga lah berdemo Islam, berdemo. Dia tetap jatuh juga. Lalu Zahra Amerikanya tetap juga dilantik sebagai Menteri Besar. Apakah kami jaya? Berapa kali yang berbalang lain ini berdemo dengan kejutaan ini? Apakah benar? Ya, betul. Tengok. Tapi itu sebenarnya salah satu cara untuk kita melihat masa. Nah, itu Datuk Sina Abraham kata, dia setuju. Tetapi, aku boleh melihat. Ini yang tak betul. Datuk Sina Abraham. Ini yang tak betul. Sebagai pemenang, pemenang, ya, iaitu berkomunikasi saja. Itu saja, jangan lupa berikan. Tetapi kami, ya, bagi keselamatan yang terjadi kerajaan, kita tidak terselamatan yang berada dengan orang yang berada. Itu kita berubah. Bagi di kerajaan, dia bercara di politik dan semua. Buat yang ada, dia setengah sebagai menteri. Panggil perintahan dia, bagi tahu tentang kita yang selalu, mandat kita. Dan ini, kami ingat, ya, membuat provokasi dengan cara mencetak Al-Quran. Itu salah satu kelemah. Apakah jaminan boleh selesai? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sedangkan kalau kita berpengalaman pun, belum ada jaminan. Ya, untuk mencetak Al-Quran, kita harus meningkat Al-Quran, kita harus berpengalaman dengan Al-Quran. Ada jaminan. Bukan mungkin tak boleh selesai masalah. Jadi, kita harus selesai masalah. Ya, jadi, apakah dia berkata macam mana? Kita masih sama sama. Usah ke dalam mengenai Bapak Sweden. Dia akan berkata. Lebih pernah berkata di pada masanya kita. Dia tiga di mana? Dia tiga di mana? Dia pun lima orang pas. Dia kena di kolom for. Dia pun lima. Dia kena lima. Untuk Malaysia. Dia tiga di mana? Sama kita juga. Dia Tolong, benar-benar di situ. Cik makan. Sama ibu demo. Dua hari pagi, dia kata cik, kutip ke rumah. Tak ada hati ni tu. Ya? Apa yang hasil? Apa hasil dia? Ya, bila dia beri kuasa dari kerajaan, ya, mereka tak buat. Hari 35, tak bisa buat. Sedangkan mereka yang duduk berhimpun di pertama.
Bukan berarti bukan. Bukan betul. Bukan itu bukan. Ini Islam. Sepatutnya buktikan. Bagaimana dia nak buktikan dengan cara berdemo ini, maka pembina-pembina agama Islam akan takut dan gentar. Mereka dah takut saya. Sekarang 200-300 orang berdemo depan pihak kedua Sweden tu. Dia orang nak pelik ke? Dia hayan je. Dia tak hayan tu. Dia tak hayan. Ya? Kamu yang kerasan. Terjerit-jerit terlalu-lalu menyalah pada pihak tu. Ya? Menyalahkan pihak lain. Apakah kamu rasa kamu rasa suka hormat? Dengan mengadakan perhubungan yang sedemikian rupa? Ya? Sedangkan kamu selama ini dah berita lagi kau sebab itu. Apa yang kamu buat? Ya, kamu nak kamu itu 3 tahun yang kamu jadi kerjaan. Selama 3 tahun rang undang-undang RU35 langsung kamu tak sentuh, langsung kamu tak bawa dalam parlimen. Sedangkan itu isu yang kamu bawa, itu isu yang menjadikan kemenangan alasan kamu menolak Pakatan Lepar. Kerana Pakatan Lepar ini anti-Islam. Kerana Pakatan Lepar ini ada DAP. DAP ini akan menentang segala agenda Islam. Tetapi bila kamu diberi ya, peluang melalui tebu atap menjadi kajian 3 tahun. Kajian 3 tahun itu adalah kajian Melayu Islam. Hampir 100% Melayu dalam kabinet kamu. Tanpa ada DAP pun. DAP tak ada dalam kajian kamu. Boleh kamu bawa ayu 3 demim? Tak boleh. Tak boleh ke? Tak boleh bawa. Walaupun dapat menteri pas duduk sebagai menteri undang-undang yang menentukan secara sungguh itu menteri undang-undang. Menteri undang-undang itu pas dia tak boleh bawa. Jadi boleh pakai dari menteri agama pun dia tak boleh bawa ayu 355. Sebab dia tak boleh bawa. Sebab mereka tidak ada keikhlasan. Dan memang mereka bukan untuk nabi yang saya tiga lima. Mereka jadi kerajaan bukan ni untuk nabi saya tiga lima. Tapi mereka jadi kerajaan untuk meningkatkan jumlah diri daripada 8 kepada 22 kali. Ini kumpulan bangsa yang pernah jadi kerajaan kita 3 tahun sebelum ini. Hari ini nak berkata tentang ya, Islam yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ya, jangan pelik, saudara. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti, RU35 kita yang bawa. Biar kita akan cuba bawa. Walaupun tak 100% seperti mana yang PAH bawa, yang PAH inginkan. Tapi kita akan tetap, akan terus melaksanakan dasar. Ya, kalau boleh kita nak perkasakan Mahkamah Syariah, itu memang impian kita. Tetapi bukan dengan cara PAS. Menjadikan sebagai modal politik, menjadi menyalah kepada mereka. Tetapi bila Tuhan bagi kuasa, tak tahu nak buat apa. Ya, tak tahu nak buat apa. Walaupun kerja tidak ada di IP, telefon. Budi tetap juga meningkat jumlah. Bila orang ketika kaitan judi, dia bagi jawapan dan langsung tak masuk akal. Langsung tak masuk akal. Sebab dia kata, saya bukan PAS perintah. PAS hanya jadi menteri saja. Ya, bukan PAS perintah. Sebab itu kami tak boleh buat apa-apa. Sebab dalam kabinet itu bukan PAS yang kuasai. Itu alasan orang yang sengaja nak cari alasan untuk nak lepaskan diri. Ya. Sedangkan kami yang berharapan ini ya, Menteri bukan DAP pun. Bahkan Menteri Keuangan itu adalah menjadikan DAP. Dan Menteri Keuangan DAP itu yang mengurangkan jumlah gigi daripada 22 itu kepada 8 kali. Jadi itu yang kami ini ketika lebih jadi kerajaan lebih naikkan. Hari ini nak cakap tentang Islam. Ya? Hari ini hipokrit. Munafiknya pokok yang menjual dan menguncak agama yang merosakkan kita sebagai umat Islam negara kita. Hari ini kita ada cara kaedah yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Kita tak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sempurna sepenuhnya. Ya, dia manusia biasa. Tetapi setiap usul yang dibawa itu jauh lebih baik daripada apa yang pernah dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin negara kita sebelum ini. Ya, kita boleh tengok sendiri. Sebab itu semakin kuat sekarang ini. Kita tengok. Ya, orang menghina kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, semuanya Anwar buat semua tak betul. Ya, apa saja Anwar lakukan semua tak betul. Anwar pergi ke Indonesia. Dia tolak yang sebagai Anwar pergi ke Indonesia. Sedangkan pelabur Indonesia tak datang ke Indonesia. Ya, Anwar pergi ke Singapura.
Dia tahu mana kita ada hubungan dengan kerajaan PAP di Singapura. Macam-macam semua. Tahu mana? Tetapi mereka cerita bahawa tidak ada pergi ke Brunei sebagai negara. Itu semua masa mereka hidup. Dia cerita. Tapi dia tahu semua. Pasal dia tahu Brunei. Dia tak ada masalah. Dia tak cerita. Dia cari apa yang boleh dijadikan isu. Ya? Singapura. Ha, ini Singapura ni kerajaan China ni. PAP. PAP dengan DAP adik-beradik. Ha, ini anak pergi. Ha, dia cari. Ini lebay. Ini dia kemahiran di kata-kata. Ini juga pasalnya. Ya, menabur Ferdinand, mencari benda-benda yang boleh dia spin supaya rakyat bodoh macam dia. Ya, hari ini Haji nak hari-hari baru nak cakap tentang Medani. Sebenarnya kita dengar Haji sebab Medani. Kau tahu Haji Haji sampai sebenarnya Haji Haji cerita pasal Medani. Tak boleh pasal dia pernah sebut pasal Medani. Tetapi bila Anwar terkenal macam Madani, tiba-tiba Haji Halu pun keluar ketika Al-Quran. Habis, oh tentang taksiran Madani itu macam ini, Madani itu macam ini. Dan dua tiga orang lagi, masuk Dr. Zuldi, pun mentafsir Madani itu perintah Madinah, Madani ini Madinah. Ini yang lebay di Israel. Ini panjang lebay. Bila mereka ada kuasa, sikit pun mereka tak nak fikir benda itu. Ya, mereka tak mampu dan tak fikir pun. Mungkin Tuhan tutupkan pemikiran mereka daripada melakukan kebaikan. Sebab dia dari kerajaan pun bukan melalui kebaikan, bukan melalui mendak rakyat. Bila dia jadi kerajaan, dia akan mengirapkan Tuhan tutup hati dia. Dia tidak beri kosek yang datang pada mereka. Sebab itu mereka tidak boleh menjadi pemimpin yang baik. Suatu mereka menjadi kerajaan 3 tahun yang lalu. Apa yang dibuat semua tak kena. Selama 3 tahun yang lalu. Ya? Hari ini mereka nembalak dan menyalak semua. Cukup-cukuplah. Dan ada peluang kepada lebih ini menjadi kerajaan. Kadang-kadang mereka mengikuti. Itulah kepala otak yang dia bawa. Itu sebenarnya dia bawa untuk mentadbir. Sama ada negeri ataupun di negara. Ya? Mereka tidak boleh lihat orang lain lebih dipimpin mereka. Mereka tidak boleh lihat Anwar itu lebih Islami daripada hari ini. Sebab kalau Anwar mempersaingkan Malaysia ini dan kalau konsep yang Anwar bawa ini berjaya, maka pasti tidak ada modal lagi. Ya, pasti ada modal lagi. Sebab itu hari ini dia hentikan pada arisan Malaysia Madani yang dia bawa oleh Anwar Ibrahim. Sebab dia tahu kalau Malaysia Madani ini berjaya, maka PAS boleh tutup kedai. Tak ada masalah. Tak ada modal lagi. Sebab kedai ini pernah berlaku dulu semua. Ya, dulu PAS ni ada modal besar. Sebab itu dia lawan Allah dulu. Ya, sebab itu dia tenang oleh Allah cerita. Kalau dia lawan Allah, mereka besar. Mereka Allah, mereka cerita pasal hudud. Berhukum yang ada penuh pengetahuan. Ini yang saya pernah dibaca. Hudud-hudud ini. Dia berkata Allah tentang hudud. Sekiranya kerajaan perangkat penjajah. Ini tak perlu. Masalahnya. Kalau bila Allah beri besar dan penuh. Dan Allah beri perkenalkan penerapan nilai-nilai Islam. Allah wujudkan Islam. Taraful Islam. Nusia Islam. Dan cara keadaan pemerintahnya itu Allah dan sistem pendidikan. Maka dah mula dah lama macam itu. Dah tak ada modal nak selang. Nak selang apa? Ya? Mereka kalau kebetulan Islam, dia kata, oh, dari Islam dan siapa, ini pun dihubung dari apa? Dan yang lain, banyak lagi dari apa? Satu bank Islam dia, dia akan ketikaikan bank lain. Ini cara perlu. Tapi sebenarnya terbukti di negeri Kelantan, kerajaan di Kelantan, dia simpan dalam Islam. Dan tak ada yang bukan dari Kelantan, ini masih simpan dalam bank. Ini yang lama terlibat. Maka kerajaan Kelantan ini menyimpan duit kerajaan negeri mereka dalam bank Islam. Mereka gunakan bank Islam. Mereka gunakan bank Islam sekali pun takaful. Apa ramai ahli PAS terlibat? Ha? Bank Islam takaful Islam. Universiti Islam, apa ramai anak-anak orang PAS belajar di Universiti Islam. Belajar pada kita semua sebenarnya. Mereka gunakan, mereka memasakkan apa yang Allah menghubungkan dulu. Sebab itu dia anak 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 dia anak. Ya, tak siri pasal apa tak siri. Sebab mengekalkan pertama kita ada. Sebab apa orang Allah ini sangat tidak berhubungan. Ini yang tidak berhubungan ini. Sebab nanti Allah akan mengekalkan pertama kita ada. Itu sebab itu. Sebab ini Allah bersama di sini.
Mungkin kalau dia belajar, kalau yang tu kalau yang kafe peringkat apa dia, maka dia tidak boleh jadi imam. Betul, sorry yang dia imam. Wah, dan kemuncaknya dia pun pemenang imam lagi. Semua yang ajar ni kalau berapa sesat ni. Sebab itu dalam jatuh dan lupa nak dikeluarkan fatwa mengatakan jatuh itu sesat. Tetapi bila mereka belajar, mereka mengatakan ini hilang. Fatwa itu pun hilang orang bila dia jadi kejalan. Banyak orang boleh jadi kasih lagi, banyak lagi banyak kejalan. Yang berkaitan dengan kita, hilang. Nak boleh ini, kesilapan. Mereka senang dengan mereka. Sebab itu, banyaknya jadi ini. Ya, bahaya ini. Kita lebih suka orang orang yang bijak tetapi dia jahat. Ya? Ha, dia bijak. Dia bijak. Mahathir itu bijak. Ha? Ya. Ya? Tapi dia tak nampak kejahatan dia. Ya? Hanya Anwar Berhan dia beritahu. Ya? Kebobrokan Mahathir ini Anwar tahu. Dalam poket Anwar belaka Mahathir ini. Dia bijak. Tok Guna Aziz pun kata Mahathir ini bijak orang dia jahat. Berbeza Mahathir. Ya? Dah lah. Dah lah. Bodoh. Ya? Tak ada ilmu mana pun. Ya, sebab tu jadi benda besar dengan musuh lah. Dia bukan benda kecuali. Tak ada idea. Tak ada idea. Kemudian, pemfitnah apa itu? Ya. Bukan benda tapi kita lah. Saya tak kata benda segi agama. Ini saya cerita benda politik. Ya, kalau dia ada kemudian bagaimana, apa cerita? Dia bukan maksud politik, nama dia boleh. Segala tindakan dia tidak menampakkan dia seorang pemimpin Islam yang mampu menjadi seorang pemimpin politik yang baik. Dia tak sama dengan Tun Guru Ni Aziz. Ya, Tun Guru Ni juga ada ilmu, dia juga ulama. Ya, tapi dia seorang pemimpin politik yang bijak. Keputusan dia adalah keputusan yang bijak. Bila ada krisis dengan orang bukan Islam, dia tahu nak menangani krisis itu dan akhirnya dia menang dalam krisis itu. Ya, dia menang dalam krisis itu. Tapi Haji Ali tak. Bila ada masalah sikit dengan umat Islam, dia ambil keputusan yang mudah, kita berpisah. Bila balik esok, oh, kita terima balik. Ya? Bila nak suka ke DAP, oh DAP lah sama. DAP itu. DAP kau kita apa? Ah, masa bersama dengan DAP. Bila bermusuh ada persisah dengan DAP, DAP ini kafir harbi, anti-Islam, anti-Raja, liberal. Itulah. Bila baik dengan Allah, dakap Anwar Ibrahim. Usung Anwar Ibrahim dulu. Kementerian Mata Ceramah Pas, kutip derma. Bila gila hari Ceramah Pas, orang Pas tuan kutip derma, nak dapatkan duit sebagai duit dana Pas. Ya? Ambil kesempatan daripada kehadiran ramai orang dalam ceramah-ceramah Anwar waktu reformasi dulu. Itu waktu mereka menganjur Anwar Ibrahim. Ya? Tapi bila mereka tidak suka kepada Anwar Ibrahim, Anwar akan jadi binti. Kalau Anwar jadi penerbitan ini, laki semua laki boleh kawan, kumpulan sama pimpinan mereka kahwin. Kumpulan sama sekolah akan pakai suara pendek balik. Ya? Ha, pembuan tak pakai tudung. Pakai skirt balik. Ya? Ha, ini yang dikempenkan. Ya? Yang dijadikan propaganda. Padahal dia tahu. Ya? Atau yang memakai suara pendek kepada suara panjang. Ya? Daripada pakai skirt balik kurung. Itu anak yang perkenalan. Ini yang perkenalan. Sistem pendidikan. Masuk akal ke Anwar perkenalkan, tiba-tiba dia bilang Anwar jadi Perdana Menteri, dia pergi perkenalkan tadi. Masuk akal tak? Masuk akal. Tapi bagi orang lain, masuk akal. Sebab apa? Sebab dia lagi sebut. Dia ni Anwar. Dia lebih dari Anwar. Ini, pada mana orang? Kita masih ingat, saya sempat juga masuk sekolah dulu. Waktu zaman itu pakai suara pendek, saya sempat pakai suara pendek. Sampai tak datuk dan saya sempat pakai suara pendek. Perempuan pakai skirt, cikgu pun pakai skirt. Waktu itu. Bila Anwar Ibrahim jadi pendidikan, ubah sistem. Lelaki Melayu Islam pakai suara panjang. Perempuan Melayu Islam pakai baju kurung dan bertudung. Walaupun tidak jadi pasangan pun. Tapi diletakkan dan sebagai pekeliling, diberangkan. Maka ramai orang pakai. Mula-mula dah pakai baju kurung. Dan juga bertudung. Kemudian subjek Melayu Safa. Saya masih ingat lagi. Dulu subjek Melayu Safa ni ada buku tak sekolah. Dia ajar kemudian tentang apa dia Melayu Safa. Menolak pilihan ni. Buang safar dah kembali. Manusia dia. Ada subjek di sekolah waktu itu. Bila Allah jadi Menteri Pendidikan, dia kata subjek ini saya nak dibuang. Sebab dia kata, banyak syuruh macam ini jangan kita ajar di sekolah. Jangan kita ajar di sekolah. Akan jadi satu perkara, jadi macam apa? Hendak. Ya, akan berterusan sampai habis keturunan. Sebab itu, hentikan. Supaya zaman kelihatan tak ada lagi hari tentang Menteri Safar. Dan Alhamdulillah hari ini, cuba sosok tanya yang anak saya di rumah. Apa dia main safari? Dia tahu.
Tanya lah kita. Mana Safa tahu tak? Dia tahu. Yang dia tahu bukan Safa tahu. Apa benda? Dia tahu bukan Safa. Anda yang tahu. Berarti dari mimpi kan. Masih kita pendidikan. Mereka mengatakan untuk anak kita mungkin terpedata. Mungkin penuhi. Mana Safa? Bukan Safa. Tak boleh penuhi dengan Safa. Tak boleh memaji. Maji dengan Safa ini. Bukan balik. Tapi sebab jasa anak Ibrahim. Sikit sebanyak dia berjaya. Dia menyelamatkan akidah yang kemungkinan besar. Kerana dia akan boleh menjejaskan akidah anak cucu kita nanti. Ini yang tak pernah dinilai oleh PAS, saudara. Tak pernah sikit pun mereka menilai jasa Dato' Sri Ibrahim ini. Bahkan mereka tidak mengingat pun jasa Dato' Ibrahim. Sebab Dato' Sri Ibrahim inilah maka PAS jadi kuat sekarang ini. Ya? Suatu PAS bersama dengan kita. Dia dapat kata ayat, bacaan Argentina dan sebagainya. Sebelum itu, kalau PAS bertanding di mana negeri, pun hilang. Dia hanya menang, ada berdiskusi di Kalimantan, Terengganu dan juga Kedah. Yang sekarang, dulu itu negeri yang nak sikit kursi. Kalau dia pergi di Semidang, maka dua, dia confirm bila dia kursi. Selalu orang kita lah. Tapi bila bersama dengan PAN, bersama, bersama dengan kita bersama alternatif, pada dengan batal rakyat, barulah berkembang. Pas itu. Ya, kemasukan ahli dia ramai. Sebab apa? Sebab pengaruh reformasi ketika itu bersama dengan PAS. Dia buat kempinan Al-Fadhil. Ya, Tuan Guru. Al-Fadhil Ustaz Fadhil Noor. Kerana musyidah amnya, Tuan Guru Aziz. Ketika itu, saudara. Ya. Tapi Anwar tak pernah minta PAS kenang jasa dia. Bahkan Anwar selalu ulang, dia berterima kasih dengan PAS. Ya, ya, dia sebut. Saya masih ingat lagi jasa PAS. Terutamanya Ustaz Al-Mahrum, Tuan Guru Aziz dan juga Al-Mahrum Ustaz Fadhil Noor. Ini Anwar ulang. Sebab itu dia tidak bermusuh PAS dengan semua PAS. Dia kata PAS juga ada. Jasa dengan dia. Anwar selalu sebut PAS memang ada jasa dengan dia. Waktu dia susah. Ketika Almarhum Ustaz Fadhil Noor dan Tuan Guru Aziz. Ini Anwar sebut. Anwar tak pernah lukit pun. Apa sumbangan daripada PAS. Yang kita semua tahu. Bahaya memang ada dan besar. Sumbangan Anwar Ibrahim itu kepada PAS. Tapi bagi lebih-lebih ini. Sampai hari ini. Dia nak cari apa dia salah Anwar. Ya? Hari ini. Dia cari apa dia. Nak cari isu rasuah tak ada. Nak cari ini tak ada. Cari apa-apa pun. Apa yang patut. Ya? Perkataan Madani itu pun. Dia tafsirkan. Ya? Ikut kepala otak dia. Ya? Dia tak pasal, dia tak pandang jauh tafsiran. Ikut kepala otak dia. Ya? Madani, contoh dia Madinah. Kepala otak dia. Kan? Patutnya kandungan apa yang digariskan di dalam Madani itu patutnya dia cerakinkan satu persatu. Bila Anwar terangkan misalnya tentang apa ni, konsep Madani ya, dalam pancaran dia itu, dia datang Madinah. Datang Madinah. Tak ada Madinah. Lepas itu buat tafsiran sendiri. Kan? Lepas itu dia, walau semua akan dengar apa yang saya sebut. Apa yang saya sebut, saya sebagai Allah. Saya sebagai Allah yang tak sebar dan berkata, kamu boleh dengar cakap saya. Kamu kena, ini kena apa? Kena, apa ni, kalau benda apa tu, galak. Maksudnya galak. Susah ni nak sebut istilah Arab ni kan. Bapak lebar ni masuk ke istilah Arab. Dia pakai istilah Arab je, nampak macam Islam lah kan. Kalau tak pakai istilah Arab, dia jadi kafir. Dia jadi macam fahaman kafir. Kena guna lah istilah Arab tu. Kan? Jadi kita pun guna lah. Itu istilah Arab tu. Lebih, lebih yun. Okey, saya cukup sampai di sini. Untuk hari ni, panjang juga ni ya. Saya nak tengok di kelas apa khabar. Apa khabar kawan-kawan kita di kelas, di duduk belakang kot. Sini ada ni komen-komen sini apa ya. Audio clear, katanya bunyi shorting. Oi, kada lebih ke? Berdengung sikit. Ya, berdengung sikit ni mungkin suara kuat kot. Okey, tak apa. Janji dengarlah ya. Jadi sebab sini saja saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sempat bersama dengan saya. Mungkin kita akan ulas lagi isu-isu yang lain. Ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.